Halo bro, kembali lagi di channel Mas Wur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun guys. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu bagaimana cara membuat logo dengan mudah namun dengan hasil yang sangat keren guys. Namun di kesempatan video kali ini saya menggunakan aplikasi yaitu PitchR. Dan bagi kalian yang belum mempunyai aplikasi PitchR ini guys, silahkan kalian download di playstore kalian, dan dengan tentu saja gratis guys. Dan seperti video yang sudah kalian lihat tadi guys, untuk membuat video kali ini tentu saja kalian penasaran dan bagaimana cara membuatnya. Oke, sebelum langkah editing kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel saya ini guys, silahkan subscribe dan like juga. Dan jangan lupa juga kalian klik tombol lonceng agar kalian semua dapat notifikasi saat saya membuat tutorial berikutnya. Oke, langsung saja kita menuju ke tahap editingnya. Untuk langkah awal kita klik ini guys, aplikasi PitchR-nya. Dan ini dia tampilan PitchR setelah kita klik. Kemudian kita pilih icon plus itu guys. Kemudian kita menuju ke foto dan kita klik semua foto. Selanjutnya kita pilih foto yang akan kita buat untuk logo kali ini guys. Setelah foto ketemu, kita klik. Kemudian kita menuju ke alat guys, dan kita melakukan pemotongan ini guys, pemotongan gambar. Kita ambil saja sesuai dengan isi logo yang akan kita buat. Terserah ini kalian nanti akan kalian isi logo apa, atau mungkin produk kalian semua guys. Oke, saya menambahkan di sini. Lalu kemudian kita checklist, dan langkah selanjutnya kita pilih ini guys, fit ini. Kemudian kita perkecil seperti ini guys, dengan dua jari. Kemudian untuk background warna putih kita ganti dengan warna hitam ini guys. Kemudian kita kecilkan sedikit lagi, lalu kita checklist. Nah, untuk langkah selanjutnya kita menuju ke alat, dan kita menuju ke pemotongan yang ini guys. Kemudian kita pilih yang lingkaran ini guys, dan kita perkecil, kita paskan untuk membuat sebuah logo seperti ini guys kira-kira. Nah, saya menentukan seperti itu. Kemudian kita checklist. Kemudian untuk garis tepi warna putih itu guys, kita bisa ganti warnanya dengan pilihan warna di sini guys, banyak sekali. Terserah kalian mau mengisi dengan warna apa. Saya menyatakan merah seperti ini, dan garis tepi itu akan berubah menjadi merah. Nah, di sini saya hanya menyontohkan, terserah kalian nanti guys. Dan untuk ukuran ketebalan kita bisa naik turunkan di sini guys. Nah, seperti itu. Di sini saya menyontohkan ke ukuran ini guys, 8. Lalu kita simpan. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita menuju ke ini, kita scroll ke bawah guys, kita cari yang ini guys, yang fade lagi. Kemudian kita perkecil seperti yang tadi guys. Dan untuk background putih kita ganti warna, yaitu hitam ini guys. Kita perkecil lagi, lalu kita checklist. Kemudian untuk selanjutnya kita menuju ke alat, dan kita masuk lagi ke pemotongan ini guys. Kita pilih yang lingkaran, dan kita perkecil, posisikan untuk foto yang sudah kita buat tadi tepat di tengah lingkaran yang kita buat kali ini guys. Dan untuk membuat lingkaran ini tentu saja butuh ketelitian dan kesabaran juga, karena untuk membuat logo kita butuh kesabaran juga, ketelitian juga, agar hasilnya bisa maksimal guys. Oke, kira-kira seperti itu guys. Nanti silahkan kalian paskan
di sini saya hanya mencontohkan dan nanti kalian bisa lebih bagus lagi mungkin. Kemudian setelah itu kita ini klik di test, dan untuk garis tepi sama bisa kita ganti warnanya dengan ini pilihan warna guys, dan saya mencontohkan di sini kita samakan saja guys ini. Dan untuk ketebalan garis tepi yang kita buat, kita bisa naik turunkan seperti ini guys, tinggal kita pilih saja sesuai selera. Di sini saya menyentuhkan 10 ini guys, kemudian kita simpan. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat tag guys, yaitu dengan cara ini, klik tag ini guys. Saya contohkan channel saya saja guys, seperti itu. Lalu kita checklist dan posisikan untuk tagnya di atas seperti ini guys. Dan untuk mengganti font di tag yang sudah kita buat ini, silahkan di icon A ini banyak pilihan guys, tinggal kalian terserah juga di sini mau pilih yang mana, tergantung selera. Dan setelah kita pilih font, kemudian kita scroll ke bawah ini guys, kita klik ini, tekukkan ini, dan kita atur seperti ini guys. Ini biasanya tingkat kesulitannya agak lumayan guys, tentu saja kita pas-paskan saja. Dan sekali lagi untuk memilih font ini sudah tentu kalian sudah paham, saya akan mencoba untuk yang ini guys. Ini kita atur, kita sesuaikan. Oke guys, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk tag ini kita bisa kasih coretan, kita scroll dan kita klik icon T coretan itu guys. Dan untuk tagnya coretan bisa kita isi dengan pilihan warna seperti ini guys. Nah seperti itu, merah. Oke, di sini saya menyatakan saya sesuaikan dengan aslinya guys. Kemudian untuk warna bisa kita tebal tipiskan di sini, tergantung kita berapa mau kasih, yaitu efek coretan itu guys. Kemudian kita checklist. Kemudian untuk selanjutnya kita akan buat tag lagi, kita klik icon T itu guys ini, dan masih saja saya ketik ini tutorial itu guys. Kemudian untuk tag yang kedua kita taruh di bawah ini, kita posisikan di bawah. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, kita pilih yang bekukan itu guys. Nah kita atur saja. Di sini kalian dituntut juga untuk benar-benar teliti dan harus cermat juga guys. Dan saya di sini akan memilih untuk fontnya yang agak tipis saja, saya sesuaikan ini, saya lupa sesuaikan dengan tag di atas itu guys. Seperti itu, coba kita lakukan lagi guys. Kira-kira seperti itu guys. Kemudian untuk tag yang kedua kita juga bisa kasih coretan icon T yang ini guys, dan kita pilih warna lagi sesuai selera kalian. Saya contohkan ini, dan kita naik turunkan untuk ketebalan coretan di tag kedua ini seperti itu guys. Saya menyatakan seperti ini, silahkan kalian paskan saja nanti sendiri. Kemudian kita checklist. Untuk selanjutnya kita buat tag lagi ini guys, dan langsung saja saya ketik bintang, kita checklist. Maaf ini saya percepat soalnya nanti kelamaan. Kemudian kita posisikan bintang ini guys di pojok ini kiri itu guys, kira-kira seperti itu. Dan untuk font bintang ini juga bisa kita pilih, kita scroll ini naik turunkan, dan silahkan kalian tentukan sendiri. Saya mencontohkan yang seperti ini guys. Oke,
Okay, kita pas-paskan, dan apabila kalian kesulitan untuk melepaskan, kita bisa perbesar. Nah, seperti itu guys. Kemudian untuk yang kanan itu guys, kita juga agar lebih serasi, kita pasang juga. Kita klik ini, kemudian kita pilih ini, lapisan ini, kemudian kita duplikat. Nah, untuk duplikatnya kita taruh di ini guys, kita perbesar agar lebih mudah untuk menempatkan di posisi kanan seperti itu guys. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk tanda bintang ini kita kasih juga untuk coretannya, klik ikon seperti itu, dan kita kasih coretan efek ini warna merah seperti ini. Dan untuk tingkat ketebalannya bisa kita ukur, kita naik turunkan di sini, silahkan kalian paskan sendiri, nanti di sini saya mencontohkan. Kemudian untuk yang pertama ini juga kita kasih untuk coretan ini guys, kemudian kita pilih warna merah, kita samakan, langsung saja kita klik ini centang, kita checklist guys. Kemudian untuk selanjutnya kita akan kasih penutup ini guys, kita klik penutup ini, dan di sini banyak efek penutup bisa kita pilih, saya contohkan yang seperti ini guys. Nah, otomatis seperti itu, dan klik sekali lagi kita bisa naik turunkan untuk efek latar belakangnya itu guys, seperti itu. Dan di sini banyak pilihan, kita juga bisa atur, kita naik turunkan seperti itu guys, silahkan nanti kalian paskan sendiri. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu kita checklist, kemudian langkah akhir yang kita simpan, dan kita pilih simpan foto di perangkat Anda ini guys yang bawah. Oke guys, cukup mudah bukan? Dan saya berharap kalian semua paham dengan tutorial yang kita buat kali ini guys. Dan untuk yang terakhir, bagi kalian yang suka dengan video kali ini guys, silahkan klik tombol like dan share juga pada teman-teman kalian agar saya lebih semangat untuk membuat tutorial berikutnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, dan yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.